Hari ini kita akan gunakan health bar untuk indicate status of health bagi player kita. So, untuk menggunakan health bar, kita kena ada stats add-on untuk game creator. Dan stat add-on ni dia jual secara berasingan. Okay, so sekarang ni kita akan cuba untuk buat satu. Buat any new scenes. Okay, saya ada satu scene baru yang saya namakan dia sebagai health tutorial. Dan it's a clear scene, tak ada apa-apa pun. Kalau ada install game creator dengan stats, then kita akan ada automatic beberapa prefabs yang kita boleh gunakan untuk study. Mula-mula kita akan cuba untuk buat scene tu. Dan scene tu mesti ada platform, mesti ada player, mesti ada objek yang dia akan interact dan mesti ada canvas. Pertama sekali kita buat platform. Kita search prefab. So ada platform 8x8, boleh guna terus. Resetkan position. Tekan F dan kita akan fokus dekat platform tersebut. Kemudian kita kena ada player. Tekan button ni untuk create player. Adjust sikit kedudukan player tu. Dan objek untuk kita interact adalah cube. So kita search cube. Kita ambil cube yang paling kecil kat sini. Dan kita letak dekat depan dia. Warna dia terlalu sama dengan warna platform. Tukar. So kita ambil red. Jadikan dia warna merah. Untuk indicate danger. Kita namakan dia sebagai, kita unpack dulu. Kita namakan dia sebagai danger cube. Tukar size dia kecil sikit. Last kali kita kena ada user interface untuk indicate yang player ni health dia dah turun. Kalau ada game creator dengan stats install dalam Unity, boleh search terus health canvas. Dan kita akan ubah dari sini. Drag terus masuk. And then kita unpack prefab ni. Dan kita boleh ubah suai. Dalam game biasanya kita ada health dengan mana. Mana ni untuk game yang ada magic. So kita tak ada magic. So kita pakai health saja. So kita boleh buang mana. Status effect ni adalah untuk indicate yang health tu berkurangan. It's just basically animation yang datang sekali. So ini adalah health. Tekan F untuk tengok. Okay, dia dah dekat sini. Dan teks ni akan berubah semasa kita run play game tersebut. Sebab dalam ni dia ada package dia. Target data tu datang daripada player. Attribute dia adalah health. Dan color datang dari progress image. Short name dia, kita letak placeholder kat sini. Itu short name. Kita buka dekat game creator, preferences. Okay. Preferences ni ada variable dengan stats. Kita guna stats. So pergi dekat attributes. Pergi dekat health. So kat sini nampak short name. Short name. Okay. And then yang ini adalah untuk placeholder saja. So placeholder dia just letak kat sini satu. Text kan. Okay. And then value. Kita tak letak placeholder. Value format adalah nombor bagi health tersebut. Kini perkali ini divided by 1. Dan progress image. Ada progress image dekat bawah ni. Untuk progress trail ni kita nak letakkan warna merah. Okay, so kita set satu warna merah. Yep, okay, rasanya dah selesai kat situ. Sebab kita dah ada health attribute dekat dalam preferences. Dan kita boleh tutup. Okay, so satu saja yang kita belum letakkan lagi. Kita belum letakkan komponen health dekat dalam object player. So pergi dekat player, kecilkan semua yang atas, komponen semua atas ni. Dan kita add komponen iaitu stats. Secara automatik, player ni akan simpan stats untuk diri dia sebagai komponen dia. Kita cuba play dulu, tengok apa akan jadi. Okay, so kita ada player. Player ni boleh jalan dan dia akan langgar. Okay, tak ada apa-apa berlaku. Memang kita expect sebab kita belum letakkan trigger dekat dalam objek berbahaya ni. So kita akan letakkan trigger. Bila player tu langgar, dan kita akan tolak health dia. Klik dekat objek yang bahaya tu dan masukkan trigger. Create game creator trigger. Dekat trigger ni kita akan letakkan on trigger enter. So maksudnya sesuatu mesti melanggar dia. Dalam kes ni kita nak player langgar dia. So kita drag player ni dekat dalam trigger. And then kita, bila dah langgar trigger tu, apa action dia? So kita create action. Add action. Kita akan tolak stats value dia. Okay.
change attribute. Okay, attribute adalah health. Okay, ni player, target tu player. Attribute kita health. Operation dia adalah add. Boleh minus kalau nak subtract. Yes. Tapi dalam case ni kita letak add je. Lagi mudah nak faham sebab kita akan letak minus 20. So, kita akan tolak 20 daripada nilai health yang player tu sedang simpan ataupun contain. Dan jangan lupa, oleh kerana cube ni adalah trigger, kita pergi dekat danger cube ni dan kita set dia sebagai trigger. So, maksudnya dia masuk dan dia akan tolak nilai. Rasanya dah selesai ni. Cuba play. Alright, so cuba kita jalankan player tu dan langgar objek bahaya yang warna merah tu. Okay, so secara automatik, bila dia langgar objek tu, nilai health akan berubah. Okay, so selesai. Kalau nak tambah lagi, kick lagi, kita boleh jadikan player tu mati bila dia dah habis health. Now kita buat satu trigger. Kita namakan dia sebagai trigger death. Dan kita letak trigger, kita buat condition. Okay. Condition, trigger death. Katalah kita buat change trigger on attribute change. Okay, kalau attribute tu berubah, then kita akan check. Always check. Okay, attribute dia adalah health. Kalau dia berubah, then kita akan do something. Iaitu kita akan buat if else. So, dalam if else ni, kita boleh tambah clause. If stats, attribute value, kalau health, kita nak nilai dia mesti kosong kan? So, kita ambil less or equal to 0. Kalau player health tu less or equals to 0, dia mesti die. Then kita create action. So, ni action dia. Add action. Character ragdoll. Okay. So, dia akan jadi ragdoll. Ataupun dia akan matilah senang cakap. Okay. So, jom kita try. So, dia sihat. Dia jalan. Okay. Dia pergi dekat box. Then, dia minus. Okay. Jalan lagi. Jalan lagi. Minus. Minus. Jalan lagi. Pop. Mati. So, hari ni kita dah belajar cara-cara untuk guna stats. Itu dalam kes ni health. Dan kita do something daripada stats tu, iaitu dia mati. Apabila dah sampai masanya, health equals to 0. Terima kasih semua dan semoga berjumpa lagi. Bye-bye.